Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Gedung Yayasan Brata Bakti. Saya resmikan pemampatannya untuk digunakan sebagai kantor pusat Yayasan Brata Bakti dan juga Kampus 1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Semoga Tuhan memberikan berkah dan ridho-Nya sehingga gedung ini memberikan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia dan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 3, 2, 1.